gila gue kayak dikepung dari mana-mana kan. Gue kayak jalan motor dari depan, motor dari belakang, dari samping, semua gak ada tahu aturan. Gila, gue gak ngerti lagi deh. Guys, sorry banget gue udah lama banget nggak upload video buat kalian di channel ini. Sebenarnya gue upload video-video baru juga di channel gue yang satu lagi di Ivan Indah Wanderlust. Kalian bisa cek video-video paling baru dari gue yang gue bikin nama Indah. Di mungkin gue kasih link di sini ya. Terus sekarang sih udah 2018 dan ini kayaknya bakal jadi video pertama gue di 2018 ini. Walaupun sekarang udah bulan Februari, pertengahan malah. Tapi ya udahlah, lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali. Sebenarnya salah satu resolusi gue untuk tahun 2018 ini adalah untuk bikin video lebih banyak lagi buat YouTube. Tapi emang tahun ini ternyata banyak banget yang mesti gue kerjain dulu. Salah satunya gue mesti ngurusin usaha gue untuk bikin planning ke depannya gimana-gimananya. Dan juga selain itu ada banyak juga PR gue untuk awal tahun ini. Jadi gak kerasa tiba-tiba udah bulan Februari aja dan gue belum bikin video apa-apa. Makanya gue coba bikin video hari ini, simple aja. Tapi mudah-mudahan sih bisa ngejelasin kenapa gue belum upload video lebih banyak. Salah satu alasan kenapa tahun 2017 gue gak bikin banyak video adalah gue kadang-kadang suka bingung mau bikin video tentang apa sih. Yang menarik apa ya kira-kira. Dan akhirnya karena terlalu banyak bingungnya, akhirnya gak ada video yang gue bikin. Dan jujur sampai sekarang pun gue masih agak bingung 2018 ini gue mau bikin video tentang apa. Tapi planning gue di 2018 ini, sambil gue masih nyari-nyari mau bikin video yang kayak gimana, mungkin gue akan lebih ngebuka bagian-bagian dari hidup gue. Mungkin kayak usaha gue yang mungkin kalian juga belum banyak tahu dari video-video gue yang lama. Selain itu mungkin gue masih bikin video tentang ngeband atau main musik. Dan juga mungkin tentang hobi-hobi gue yang lainnya juga. Mudah-mudahan sih ada yang menarik dari situ. Sorry banget kalau di belakang gue suaranya berisik banget. Soalnya gue lagi nge-geek di event, jadi di belakang masih ada acara. Makanya ada suara-suara MC. Tapi mudah-mudahan sih kalian masih bisa dengar gue ya. Di sini anginnya kenceng banget men. Kita coba cari anak-anak dulu deh, takutnya dicariin. Lo pesen gak? Pesen apa? Kak Ivan, gimana? Seru banget. Ini main kaun yang cukup menarik di Jakarta. Cukup menarik ya? Cukup menarik ya. Oh ini dia girl di Indonesia. Ini kenalin nih, Gangga, vokalis. Rencananya bakal ngiringin teman gue namanya Ezar. Dia itu vokalis. Dan rencananya kita bakal main di Tebet untuk showcase-nya dia bareng band-band lain juga yang masih satu komunitas kalau gak salah. Gue juga gak tahu detailnya. Tapi memang bedanya sama yang kemarin, kalau kemarin kan mainnya tuh istilahnya ngamen lah ya. Sedangkan hari ini gig session, jadi bedanya kalau ngamen itu lebih santai memang, karena kadang nggak usah latihan juga bisa. Sedangkan kalau gig session ya kita mesti ngikutin kemauan dari si artis yang kita iringin. Jadi mau nggak mau mesti latihan, dan gue udah latihan sih beberapa hari yang lalu. Itu udah latihan di daerah Bangka, dan mudah-mudahan hari ini gue nggak lupa aransemen yang udah dibikin. Gig hari ini rencananya bakal full band, jadi gue bakal main drum. Dan ada keyboardnya juga, ada bass sama gitar kalau nggak salah. Alirannya sih lebih ke pop indie gitu ya kalau nggak salah, tapi agak ada sedikit folknya. Bakal seru sih kayaknya.
Dan juga besok rencananya si Ezar juga bakal ada showcase juga untuk Binus TV. Masa acaranya Be Music ya. Kita lihat aja besok nanti gimana jadinya. Soalnya besok itu kalau gak salah akustikan, bukan full band. Sedangkan gue kemarin latihannya full band, pakai drum. Mudah-mudahan gak ngaco deh. Sambil nunggu gue juga ditemenin sama Indah yang sambil kerja. Ya, deadline. Ya udah, kita tunggu sampai nanti ketemu di Tebet langsung. Baru aja ke Binus lagi. Ini kampus yang jalan apa sih? Syahdan. Terus perjuangan masuk ke daerah sini, buset dah. Itu motor-motor liar semua ya. Gila, gue kayak dikepung dari mana-mana, men. Gue kayak jalan motor dari depan, motor dari belakang, dari samping, semua gak ada tahu aturan. Gila. Gue gak ngerti lagi dah. Mungkin kalau mau nyoba adu nyali, coba kesini deh, bawa mobil yang agak gede. Sinting. Gue tadinya mau nyari tempat cuci mobil sekitar sini, akhirnya kayaknya mendingan gue parkir aja deh. Gue males ngadepin jalanan di luar sana. Kacau, men. Oh iya, gue kesini itu karena ada gig session lagi ngiringin Ezar. Dan kita kayaknya mau taping buat Binus TV. Sekarang sih udah jam 5.25, setengah 6. Rencananya standby jam 6. Tapi gue mesti cari dulu gedungnya nih, karena daerah sini gue nggak tahu ya, nggak ngerti juga kampus ini. Gue pernah ke Binus juga sih, tapi kampus yang satu lagi kayaknya bukan kampus ini. Kampus yang sana kayaknya lebih beradab lingkungannya. Sini wah chaos banget. Yaudah, kita coba cari ininya dulu deh, gedungnya. Gue pakai ininya. Jadi kayak lo kayak nge apa kan yang ini kan udah instrumental kan dia tuh. Tuh kayak main kayak ngawang-ngawang kayak ambience, 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 ambience. Jadi enggak ngeritem lagi kan? Bosan lah ya.
paling kalau mau sekali-sekali itu ceting-ceting gitu boleh lah. Manis-manis gitu. Manis. Tapi chord-nya di si piano di si piano di stringin gitu kan. Bisa di petin. Iya, ya piano di petin boleh. Pasti ada gitu ya. Boleh. Me up so lebih ding blok aku. Gini. Love ya, siap. Oh, sorry. Kamu. Yang keyboard. I dream of you tonight. Tomorrow you'll be gone. Oh, yeah. I wish by God you stay. Ding, 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 ding. I wish by God you stay. Beberapa hari yang lumayan padat tapi seru. Mudah-mudahan kalian suka sama video yang udah gue bikin beberapa hari ini. Dan kalau kalian suka, jangan lupa di like video ini dan subscribe juga di channel gue. Thank you guys, dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys. Go!